Kamis 22 April 2021, kembali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Madiun menggelar sidang paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2020. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ferry Sudarsono dihadiri oleh Bupati Haji Ahmad Dewami dan Wakil Bupati Haji Hari Wuryanto, anggota DPRD, Sekda Tontro Palawanto, dan sejumlah pimpinan OPD. Sidang diawali pembacaan keputusan DPRD terkait rekomendasi DPRD Kabupaten Madiun terhadap LKPJ Bupati Madiun tahun anggaran 2020 yang disampaikan oleh Ketua Komisi A, Hari Purwadi, selanjutnya diserahkan oleh Ketua DPRD kepada Bupati Madiun. Bupati Madiun dalam sambutannya menjelaskan pada situasi pandemi COVID-19, Pemkab Madiun telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan guna terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan harmonisasi kinerja eksekutif dengan legislatif serta peran masyarakat dan dunia usaha. Hal itu digambarkan dalam capaian indikator kinerja utama daerah tahun 2020. Sedangkan Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto mengatakan bahwa secara keseluruhan sebenarnya sudah dilaksanakan, namun karena kondisi pandemi diadakan refocusing sehingga pembangunan dirasa stagnan. Namun demikian, masih tetap bisa melaksanakan kegiatan dan segala prioritas sudah dilakukan. Atas rekomendasinya bahwa secara keseluruhan sebenarnya kita juga sudah melaksanakan, namun karena kondisi pandemik, ya, jadi salah satunya sudah pusing sehingga untuk pembangunannya mungkin bisa dirasa stagnan gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa tetap laksanakan dan secara prioritas sudah kita lakukan. Insya Allah kalau pandemi sudah selesai, saran dan rekomendasi dari Dewan akan kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan ya, mohon doa restu panjenengan semua sehingga program-program untuk pemutusan pengembangan COVID ini bisa kita laksanakan, termasuk vaksinasi misalnya saja bisa, sehingga dana-dana yang kita refocusing kita bisa laksanakan untuk memenuhi saran dari rekomendasi dari Dewan.